Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai viewers, kembali lagi di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan meng-unboxing suatu paketan tanaman saya yang kali ini agak beda tanamannya tentunya. Dan langsung saja aku akan tunjukkan paketannya yang sudah tiba ini. Dan ini yang agak rusuh. Dan kalau itu, mari kita mulai video unboxing tahap pertama, review pengemasan. Untuk tahap pertama ini, review pengemasan, tentunya kita akan mereview kemasannya yang sudah, seperti yang kalian lihat, sudah hancur, remuk, dan aku agak khawatir di dalamnya. Jadi aku akan segera untuk membukanya. Jadi ya, dari sini sudah agak-agak karuan. Mungkin dari jasa pengirimnya mungkin. Mungkin loh ya, saya juga kurang tahu. Jadi di sini saya pesannya dari kaktussukulan.idn Kabupaten Magelang. Dan ini dia, saya kalian lihat. Aku pakai jasa Anteraja. Ini Anteraja. Aku gak tahu, mungkin karena ada tokonya tidak ada pilihan antar pilihan Shopee Express dan lain sebagainya. Dan seperti yang kalian lihat, agak gak baik-baik saja dan aku ketakutan di dalamnya nanti hancur. Tentunya seperti yang kalian lihat tadi, pengirimnya dari kaktus sukulen. Jadi ini adalah tanaman jenis sukulen. Dan ya, aku harus segera bukanya. Dan untuk review pengemasannya saya kasih 6. Cukup rendah karena sederhana dan juga tidak kuat. Jadi terindikasi tanamannya di dalam akan rusak. Nah, saja kita mulai ke tahap kedua, yaitu tahap unboxing. Untuk tahap unboxing kali ini saya akan membukanya langsung seperti biasa, kita pakai cutter. Di sini aku akan pakai cari celahnya di sini sebenarnya. Aku buka di sini. Oh. Ini ada celah. Bisa dibuka. Agak sulit ya teman-teman. Ini agak paksa. Oke, tapi kayaknya di sini dari penjualnya sudah berusaha untuk memberikan apa itu pengurangan benturan. Dan di sini diberi kertas karton bekas tisu. Oke. Jadi sebenarnya ini ada dua lapis kardus dan juga tisu. Kita buka. Oh ya, ini. Dan ini ya. Entar. Ini jatuh tadi. Oh. Hanya kertas. Tuliskan sini. Jadi ini dia tanamannya. Ini mulai agak kering. Ini juga agak kering akarnya. Buka. Wow, cukup panjang sekali dan lumayan cukup tebal. Oke, ini buka lagi. Dikirim berapa nih? Saya khawatir saya dikirim satu. Oh, ini dikirim dua cuy. Saya tulis banget. Iya benar, saya dikirim dua. Alhamdulillah.
Aduh, dan ini dia tanaman yang saya pesan, yaitu jenis sukulen Sweetheart Hoya atau nama ilmiahnya Hoya Keri. Lanjut saja, kita mulai ke video tahap ketiga, yaitu video review barang. Nah, untuk tahap ketiga ini review barang. Di sini saya akan mereview barang yang sudah ada di sini. Jadi ini adalah tanaman Sweetheart Hoya atau dengan nama ilmiah Hoya Keri. Saya pesan 2 pohon. Dan seperti yang kalian lihat, bentuknya masih utuh. Akan tetapi di sini saya sentuh, di sini agak lesu yang ini sama. Dan ini masih agak kaku. Dan dia dari akarnya, seperti yang kalian lihat, akarnya ini agak kering. Jadi segera aku harus menanganinya secepatnya, karena mungkin kedua tanaman ini kekurangan cairan dan juga udara sinar matahari pulang. Dan karena pengirimannya cukup lama ya, ini bukan dari jasa pengirimannya, tapi dari penjualnya yang memang masih ya masih kurang sehat katanya di sana. Jadi ini agak terlambat pengirimannya, mungkin sudah dibungkus tapi sudah tidak segera dikirim-kirim. Dan akhirnya untuk satunya ini agak lunak, kurang cairan lah. Dan seperti yang kalian di sini, ini agak tipis banget ya. Mungkin karena mengering mungkin ya, cairannya kurang jadi agak lebih tipis. Kalau biasanya aku juga pernah dulu punya Hoya Keri ya, itu daunnya itu agak tebal dan seger banget, tapi ini agak mulai layu lusuh. Jadi ya itulah. Tapi kalau untuk bentuknya, ini termasuk bentuk yang paling cukup sempurna. Kalian bisa lihat bentuknya itu membentuk hati yang full, hijaunya juga full tanpa ada cacat baik itu robek ataupun lain sebagainya. Ini hanya 1-2 aja dan itu juga masih aman. Oke, untuk review barangnya saya kasih nilai 7 karena masih segar dan ya sebenarnya cukup sehat. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa viewers.